Oke, mohon maaf. Tadi terputus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya, Bumin Sasha. Eh. Uh, Terima kasih banyak kepada teman-teman Sekata yang sudah uh, mulai bergabung, yang mulai berdatangan. Nah, sebelum uh, memulai acara, saya ingin uh, pertama-tama mengucapkan mohon maaf lahir dan batin akhirnya ya, selama uh, akhirnya dua tahun uh, kemarin kita tidak bisa merayakan Idul Fitri dengan uh, normal. Akhirnya kemarin kita bisa merayakan uh, dengan uh, keluarga besar lagi, kita bisa berkumpul lagi. Uh, dan semoga semuanya tetap sehat ya. Meskipun saya tahu kayaknya kalau eh, apa namanya dari dari berita di mana-mana, kayaknya macet gitu ya. Tapi itu kayaknya kalau tidak ada macet, kayaknya mungkin uh, esensi lebarannya jadi berkurang gitu mungkin ]웃음at. ya. <guruh> tapi uh, semoga teman-teman sehat-sehat semua. Uh, dan meskipun memang kita sudah agak lengang, tapi jangan lupa untuk tetap memakai masker. Kemudian tetap cuci, cuci tangan pakai sabun dan juga jangan lupa untuk vaksinasi yang lengkap ya. Terutama bagi yang memiliki lansia dan juga yang memiliki komorbid sudah pasti mohon segera uh, vaksinasi kalau memang belum lengkap. Uh, nah, oke okay. sebelum memulai sesi ini uh, saya mau segarkan kembali nih uh, apa ya memori atau ingatan teman-teman uh, tentang program sehat sebelum nikah yang merupakan uh, program cegah stunting yang diinisiasi oleh BKKBN melalui SKATA dan juga kolaborasi dengan Demi kita yaitu Eduweb pertama di Indonesia yang fokus dalam meningkatkan pemberdayaan keluarga. Nah, program ini khusus menyasar para calon pengantin. Loh, kok calon pengantin? <laughs> ya jadi eh, sebenarnya kalau misalnya teman-teman belum tahu yang baru saja bergabung, sebenarnya kualitas janin yang eh, dikandung oleh Uh, calon ibu ini sebenarnya sangat dipengaruhi oleh kualitas dan pola makan atau gaya hidup para calon orang tua yaitu ayah dan ibu. Nah maka dari itu bkkbn meluncurkan juga aplikasi LCMIL yaitu elektronik siap nikah dan hamil yang bisa diunduh uh, gratis di uh, app store dan play store gitu. Oke okay. sebelum uh, saya mengundang narasumber saya sore hari ini saya mau Menyapa dulu teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih banyak di sini. Ada saya coba sapa ya. Ada beberapa teman yang kayaknya nama-namanya sudah uh, sering bergabung. Ada Ibu Eka Permata. Ada Ika Rina Ada Siti Mariam. Halo semua. Oke. Okay. Uh, semoga ini suara saya terdengar dengan jelas ya. Baik, jadi kalau teman-teman ingat di sesi tanya sekata sebelumnya bahwa ada 4 pemeriksaan standar uh, untuk sehat sebelum nikah ini, dan biasanya memang dilakukan oleh perempuan, yaitu ada ukur berat badan, ukur tinggi badan, ukur uh, lingkar lengan atas, dan kemudian juga uh, kadar uh, hemoglobin atau HB. Nah, itu kan untuk perempuan. Nah, kemudian bagaimana? Lantas, bagaimana dengan laki-laki? Apakah perlu cek kesehatan juga, karena kan nggak akan hamil gitu ya, karena yang hamil kan perempuannya. Apakah perlu? Nah, kemudian apakah pemeriksaannya juga sama? Oke, okay. jadi hari ini teman-teman kita akan ngobrol-ngobrol pastinya dengan Dokter Hasto Wardoyo, yaitu Kepala BKKBN. Dan juga, saya nggak akan sendirian karena nanti saya akan ditemani oleh seorang konten kreator yang sangat kreatif. Uh, yaitu Faisal Menaldi. Nah, tanpa berlama-lama, saya coba undang Faisal ke sini ya. Saya biasa panggil Ical sih. Oke, saya coba join. Oke. Hello. Hai, Kak Sasha. Soalnya hey. Dengeri, cukup jelas? Jelas, jelas. Okay. Suara aku jelas tidak? Jelas. Jelas, oke. Okay. Hai, Ica. Diri teman-teman sekata. -teman sorry, ini aku coba pakai earphone ya, supaya bisa mendengarmu lebih jelas. Oke. Okay. Sebentar ya, aku earphone dulu sebentar. Boleh, boleh. Ambil aku setting juga, melihat posisi aku apakah sudah cukup center. <laughs> apa kabar nih kak Sasha, hari ini? Halo, suaraku jelas gak? Um, agak lebih uh, kayak serak. Aku gitu malah gak bisa dengar sebelumnya. suara. Oke, okay, kalau gitu aku gak usah pakai earphone deh. Mm -mm. <laughs> Sebentar, suaranya lebih, malah gak keluar. Lebih kayak di radio gitu. Suaranya kayak suara suara suara-suara radio gitu tadi. Oh, Oke. Okay. Aduh, halo-halo, apa kabar, Nica? Baik, al. sehat alhamdulillah, Kak gimana Kak? Aku baik, di sini teman-teman sekata yang belum tahu, jadi sebenarnya aku dengan Faisal Minal di ini atau yang akrab dipanggil Ical. Sebenarnya kita sudah kenal cukup lama, makanya aku dipanggil Kak. Aduh, ternyata aku lebih tua ya, oh, daripada... Iya, <laughs> <laughs> Bum bumin ya. Bumin, Bumin Sasha, tapi nggak apa-apa, yang, yang nyaman buat Ical aja Oke Ical, aku, aku boleh ya panggilnya Ical ya, atau boleh, Faisal boleh. nih jadinya nih. Boleh Ical aja lah, <laughs> Oke oke, sip, jadi mungkin buat teman-teman uh, skata yang uh, belum mengenal Faisal Minaldi, Syafakah, uh, Faisal ini, jadi Faisal ini adalah TikTok konten kreator yang aktif memberikan edukasi seputar fenomena sosial. Betul ya, fenomena sosial, fenomena keluarga, pokoknya hal-hal yang uh, seputar di yang di uh, sekitar kita. Tapi caranya tuh jenaka banget gitu. Caranya tuh kayak nyentil tapi nggak berasa disentil gitu. Jadi lucu banget. Kalau buat teman-teman yang belum follow uh, Faisal Menalif, segera follow deh. Dan... Yes, dan sebenarnya juga pernah ada konten yang cukup viral bahkan di repost oleh Mbak Najwa Shihab ya sama Mbak Nana ya. Yang... <gat> ya pernah ada, ya, pernah, pernah, pernah. <tuh> iya, itu lucu banget. Itu salah satu favorit konten uh, favoritku. <tuh> Oke, okay, jadi ternyata tapi Ical ini bukan cuman, maksudnya kesehariannya bukan hanya sebagai konten kreator, tapi sebenarnya juga yang lebih besarnya adalah pendidik ya. Jadi sekarang ini aktif uh, mengajar di salah satu SD swasta di Bilangan Jakarta Selatan, uh, Ternyata sebagai sebagai guru seni budaya, yes. gitu ya. Itu lucu banget sebagai guru SD kemudian ngajarnya seni budaya. Nanti mungkin coba kita ngobrol-ngobrol kita kita dalih gali nih. Sebenernya ada salah lalu. satu teman sesama guru aku juga masuk sini. Halo Bu Tabita. <laughs> Ah, halo, halo, halo. Ini di sini ada juga yang terdekat. Ah, Ical dari Rosmalina Ningrum, mungkin ah, kenal. Ini Kak Rosma teman aku di Duta Bahasa DKI Jakarta. Ah, mantap, mantap, mantap. Oke, oke. Nah, um, kita langsung aja ya, Ical. Kita langsung ngobrol aja. Um, tapi sebelum kita ke topik yang cukup berat hari ini, aku sebenarnya pengen ngobrol-ngobrol yang ringan-ringan dulu nih sama Ical. Uh, jadi, aku itu kenal sama Ical dari ketika dulu di uh, kampus. Nah, setahu aku dulu itu kan dirimu itu adalah lulusan psikologi, uh, dan kemudian sampai hari ini juga, dari mulai uh, ketika lulus sampai sekarang, itu malahan fokusnya juga di dunia pendidikan. Tapi kok bisa akhirnya jadi konten kreator gitu? Apalagi konten-kontennya juga bukan-bukan ngomongin soal mental health. Ah. nggak ngomongin soal gimana jadi karyawan yang cemerlang gitu ya karirnya gitu kan, gitu. Nah, Ide-idenya pun juga orisinil, unik. gitu Nah, kira-kira tuh bisa akhirnya jadi content creator tuh gimana ceritanya? Terus dapat ide dari mana? Dengan persona yang ditampilkan silakan. Um, Sebenarnya awalnya banget itu, um, aku setelah lulus. Uh, dulu aku kan kuliah psikologi, uh, ambil peminatannya psikologi pendidikan dan emang pengen uh, terjun di dunia uh, media dan teknologi pendidikan gitu jadi begitu pertama kali aku lulus aku tuh di uh, Sesame Street Indonesia jalan sesama situ jadinya emang banyak sekali berkaitan dengan konten-konten gitu jadi aku disitu juga ngurusin media sosial um, mm. aku juga uh, ketemu sama eh, disitu juga aku ngurusin uh, tayangan-tayangannya untuk bisa ditayangkan kembali juga jadi emang tayangan atau konten-konten uh, pendidikan itu jadi mm. uh, hal yang memang aku geluti gitu, aku juga masih ingat gitu dulu waktu interview-interview uh, kerja gitu ya kalau pas ditanya kelima tahun dari sekarang kamu mau ngebayangin ini jadi apa gitu waktu itu nggak tahu ya sebenarnya ilhamnya dari mana tapi aku selalu jawabnya uh, pengen jadi konten spesialis gitu jadi hmm. dulu dulu pengen banget emang bergelut di dunia konten dan ternyata itu yang akhirnya aku jalanin selama kalau sekarang dihitung tujuh tahun lah ya gitu uh, jadi memang uh, pekerjaan di dunia pendidikan pun sangat berkaitan dengan konten. Dengan media juga, dengan media sosial. Nah dari situ jadinya explore. Jadi explore kan, jadi explore toolsnya jadi explore gimana uh, medannya lah hmm. gitu ya. Jadi kenal sama medannya. Dan dari situ uh, mungkin karena juga uh, kepribadianku gitu ya. Peran, peranku di pergaulan yang juga jadi salah satu uh, apa ya, pelawak gitu kali ya. Kalau di lingkaran-lingkaran pertemanan aku. Jadinya itu juga mengaruhi ya, gitu. aku akhirnya bikin konten-konten yang ya hmm. uh, genrenya komedi gitu jadi ya, ya, wah, ya. mungkin ya uh, dari situ da dapet ide-idenya juga dari situ juga kenapa akhirnya jadi konten gitu kan kenapa akhirnya loh ini guru hmm. kok ada jadi tiktoker gitu ya ya awalnya ya, eh, awalnya dari situ gitu. Uh, tadi kalau ngomongin uh, tadi Kak Sasha juga sempat uh, bilang kenapa bukan kayak kontennya gimana jadi karir yang baik? Di salah satu kantor aku sebelum ini pun itu yang aku bikin gitu. Jadi aku bikin TikTok isinya tentang gimana sih supaya keterima kerja, gimana supaya bisa meniti karir. Oh, kan? okay. Itu salah satu kontennya tapi dari situ kan juga kita uh, aku jadi explore tentang anak-anak uh, muda itu hmm. nontonnya apa sih? mereka tuh senengnya nonton yang kayak gimana. Nah, dari situ akhirnya jadi punya ide-ide buat, oh kayaknya bisa nih bikin konten-konten kayak gini. Akhirnya nyoba-nyoba sendiri, yang awalnya nggak sengaja tuh, nggak sengaja. Aku awalnya cuma nyanyi-nyanyi doang, biasalah kita sebagai yang dulu hobi yeah. nyanyi Kayak <laughs> bikin konten-konten nyanyi aja gitu di TikTok terus uh -huh. uh, ada satu satu konten yang akhirnya tiba-tiba waktu itu cukup viral dan membuat aku punya persona si Faisal Kosidah awalnya uh, dari Faisal Kosidah itulah uh, yang kemudian betul aku, aku ingat Kosidah Yeah, ya, sekarang udah pusing ribet. Faisal ribet, benar. Pas uh, abis itu merasa wah kayaknya perlu agak ganti nih personanya supaya lebih uh, lebih sesuai sama nilai aku juga lah gitu. Jadi akhirnya uh, ganti persona sekarang jadi si Faisal ribet itu, gitu sih. Oke, okay, itu keren banget. Jadi sebenarnya uh, apa ya TikTok ini TikTok ini hanya sebagai medium kamu gitu ya <laughs> untuk untuk menjalankan visi hidup kamu gitu ya bahwa kamu ini ingin sekali mungkin tadi kan balik lagi kalau dari uh, tarik lagi dari kamu kuliah psikologi pendidikan gitu kan jadi memang dari awal udah concernnya ke pendidikan tapi ya ya udah tiktok atau media sosial tuh hanya sebagai medium aja sebenarnya tapi inti atau tujuan utama kamu adalah ya bagaimana memberikan edukasi tapi dengan cara yang menghibur dan memang aku setuju banget untuk soal mendidik itu memang harus menghibur kalau enggak gimana gimana mau masuk dengan mesti gimana apa ya? Kalau sekarang kan kayaknya cara untuk memberikan uh, pesan itu kan Enggak nggak harus dengan cara yang sama gitu ya? Caranya pasti macam-macam dan aku setuju banget kalau itu harus ada sisi inter entertainmentnya harus ada edutainment berarti jatuhnya ya? Ya aku kurang yes. setuju juga. Iya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Berarti what what drives you yang paling bikin kamu emang Uh, apa namanya concern banget, padahal memang soal pendidikan ya, pendidikan, tapi kemudian uh, yang paling bikin kamu semangat bikin konten adalah um, tadi untuk soal bagaimana dirimu tadinya awalnya lebih kenyanyi, tapi akhirnya udah tahu uh, pengennya itu udah udah nemu ini persona si Faisal Ribet ini gitu ya. Nah kalau 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 boleh tahu sejauh ini uh, kalau sebagai guru gitu ya balik lagi sebagai pendidik lah ya. Pasti kan Faisal tuh sering berinteraksi nih sama anak-anak murid gitu ya. Aku nggak tahu usianya tuh berarti harusnya dari mulai 6 atau 7 tahun oh. sampai 12 tahun ya. Kalau aku uh, ngajarnya sampai kelas 3. Jadi sebenarnya sampai dengan usia 10 tahun. Oh oke, okay. oke. Okay. Tapi itu udah udah masuk ke peritin sih sebenarnya. Ya. Itu belum 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 teen gitu ya, belum belum remaja, udah masuk ke pra remaja gitu kan pernah nggak sih kayak dapat celtukan-celtukan atau pertanyaan pertanyaan yang kemudian menggelitik gitu kayak kok udah kepikiran aja sih umur segini ngobrol itu gitu um, mungkin nggak sebenarnya belum terlalu banyak gitu ya kalau dari murid-murid aku mereka masih sampai di tahap yang kayak naksir-naksiran misalnya kayak gitu jadi mereka yang uh, ada Uh, udah mulai duduknya kok kalau kan kalau aku di pelajaran aku biasanya aku minta duduknya di lantai boleh mereka pilih sendiri di mana posisinya mereka mau meling kadang melingkar kadang berhadapan gitu ya nah terus udah mulai ada yang milih-milih nih oh milihnya deketan sama si si cowok ini deketannya masih cewek ini terus nih misalnya kayak gitu terus ternyata itu juga jadi hal yang diperhatikan juga gitu sama teman-temannya pak si ini sama si ini nih gitu pak 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 lihat pak si ini sama si ini kayak gitu uh, mulai oh iya itu kelas 3 kelas tiga tuh kelas tiga tuh udah mulai yang kayak gitu, terus uh, ada yang uh, udah ngelapor-laporin lah gitu kayak papa pak ini sama isi ini pegang-pegang uh, tangan, ada lah yang kayak gitu-gitunya gitu. gitu. Uh, <laughs> waktu waktu masih offline ya, waktu masih offline gitu, kalau pas yeah, 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 yeah. uh, nggak terlalu banyak tuh, kayak gitunya. Jadi hmm. tuh uh, yang yang um, waktu itu nggak nyangka pas lagi kelas online ya, ada yang nanya pak uh, Pak Faisal sudah punya istri dan punya anak belum gitu terus ha emang Pak Faisal umur berapa gitu kan eh, Pak Faisal umur waktu itu terus ada yang ada yang entah karena oh karena pokoknya karena ngomongin sesuatu terus jadi ada yang bisa nebak tiba-tiba gitu Pak Faisal 28 tahun nih berarti sekarang iya iya nih bentar lagi 28 tahun gitu oh tapi belum nikah ya Pak belum belum oh mereka ternyata udah mikirin juga gitu ya mikirin eh, oh ternyata kalau umur-umur segini mereka ngeliatnya oh eh, mungkin di lingkungan mereka yang umurnya sekitar anak aku tuh hmm. sudah menikah ada yang sudah punya anak hmm. juga gitu di situ sih yang aku awalnya nggak hmm. nyangka gitu ya ternyata mereka tuh juga udah ngeliat ke situ itu kalau mungkin cenderung yang lebih anak-anak ya kelas 1, kelas 2 gitu tapi kalau komen-komen sebenarnya mungkin yang banyak komen-komen uh, di konten tiktok aku sih oh iya ya gimana tuh apa yang oh. paling banyak dan aku pengen tau audiensnya faisal tuh berarti lebih banyak karena um, anak muda dong ya harusnya Iya remaja sampai dewasa muda sih yang paling banyaknya ya, uh, kalau yeah. di karena kan kalau di kalau di aplikasi sebelah tuh nggak ada uh, nggak ada analitik usia, jadi kita yang ngira-ngira sendiri nih dari komentar gitu kebanyakan okay. sih uh, okay. anak SMA akhir, uh, anak kuliah sama. Hmm. Uh, dewasa muda lah uh, fresh graduate, first jobbers gitu ya. Uh, hmm. kalau melihat yang anak-anak dari SMA, kuliah, yang anak sekolah dan anak-anak kuliah itu banyak komen-komen uh, yang di aku ataupun di konten yang lain juga gitu ya. kalau aku perhatikan kayak misalnya komen-komen uh, yang emang agak-agak menjurus konten dewasa itu komennya misalnya wah uh, dewasanya bukan, eh, dewasanya gara-gara baca komen, dewasa gara-gara konten TikTok gitu ngeliat-ngeliat ke arah -ara sana atau mm -hmm. kan, komen ya. koment kayak wah pikiranku traveling nih gitu atau yang kayak uh, apakah pikiran kita sama Dora yang gitu gitu tuh apakah kita melihat hal yang sama Dora yang gitu gitu kan jadi jadi banyak banyak uh, ngelihatnya di, di, dari situ sama satu lagi pernah nih kejadian jadi aku sebenarnya aku pernah bikin konten jadi uh, ada tukang bakso waktu itu lucu banget jadi uh, temanku ada yang hmm. nanya temanku ada yang nanya uh, Bang Bang apa sih bedanya? Kan bakso biasanya ada yang udah cemplung di kuah, ada yang masih di atas nih di tirisannya gitu kan ya. Ada yang ya, teman ya. Itu Bang apa bedanya sih? Bakso yang uh, bakso yang masih di atas sama bakso yang udah di dalam eh bakso yang masih di luar sama bakso yang udah di dalam. Apa bedanya gitu. Terus abang di atas gitu, itu maksudnya masih mengambang atau gimana sih maksudnya? Di atas tuh gimana? Uh, kalau di atasnya kalau di bakso itu kan tukang bakso di gerobaknya ada si uh, panci besarnya isinya kuah. Ya, di atas uh -huh. itu ada kayak uh, bagian yang itu tuh uh, kayak tirisan gitu loh buat buat nirisin si baksonya. Eh, ya, Sebenarnya itu karena baksonya ya, biar ya. tetap anget tapi belum nyemplung. Betul nah, betul. Nanti betul. Ya, ya, dia, ya. Disajiin biar dia anget lagi dan biar dia lebih uh, moist jadi dia pasti dicemplungin dulu baru dimasukin ke mangkok. Biasanya gitu kan. Ya. Nah pas ditanya, ya, ya, ya. apa tuh bedanya yang di luar sama yang di dalam panci? Terus jawabannya gimana gini? Uh, oh iya kalau yang di kalau yang di luar belum dimasukin Kalau yang di bawah udah dimasukin Dia bilangnya kayak gitu Maksudnya ya itu simple aja gitu kan Kayak yeah. Itu perbedaan yang obvious banget Ya iya kalau yang di atas belum dimasukin Kalau yang di, di, hmm. Hmm. di bawah udah dimasukin Udah gitu doang Tapi waktu itu lucu banget Akhirnya aku bikin kontennya Terus orang-orang okay. malah nangkapnya uh, Sebagian gini uh, Haha aduh aku ngerti nih Hawa huh, ini mah uh, humor dewasa Humor dewasa yang Hah? Sebenarnya nggak ke arah sana, tapi ternyata bener, si anak-anak ya. muda ini mengiranya ini tuh kayak, oh ini tuh humor-humor uh, 17 plus plus ya gitu, 21 betul, plus betul. ya. Tapi dengan <tis> tapi dengan tidak apa, dengan tidak langsung gitu ya dikiranya. Ya, bener, Jadi uh, ternyata. Intinya konten Ichal sebenarnya sama sekali tidak mau menjurus ke, ke arah sana ya gitu, okay. itu. berarti nah, ya 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 mas saya juga tahu bang kalau yang di luar belum dimasukin kalau yang di dalam udah dimasukin itu kita juga udah tahu sebenarnya itu poinnya tapi orang-orang kiranya wah iya, iya. belum dimasukin hmm. yang udah dimasukin yang kayak gitu-gitu kan jadinya oh ternyata anak-anak hmm. ini dari konten-konten itu mereka ya eh, apa ya mengembangkan pemikirannya mereka gitu ya. bukan pemikiran sorry mengembangkan pikirannya mereka gitu mereka jadi hmm. ya menerka-nerka sendiri karena mungkin juga hmm. sebagiannya adalah eh, karena mereka mungkin nggak dapat gitu sebenarnya konten-konten yang sebenarnya emang ngasih tahu sebenarnya gimana sih kehidupan-kehidupan dewasa itu gitu, loh. Betul, betul, betul. Tapi memang sebenarnya itu nyata-nyata banget sih, Ical. Jadi, memang uh, kalau di skata itu, kami kan juga sering sekali bikin uh, akhirnya edukasi juga lewat konten bahwa orang tua itu memang perlu sekali memberikan informasi seputar uh, seksual dan reproduksi, gitu mm -hmm. ya. Yang sayangnya memang jarang suka diobrolin nih antara orang tua sama anak gitu. Tapi itu mungkin itu another session sendiri ya ngomongin soal kespo anak remaja gitu ya. Nah aku pengen ini lagi nih, pengen ngobrolin lagi soal topik kita hari ini soal persiapan esensial pria nih ya. Dirimu kan cowok nih. <laughs> aku aku nggak mau sentuh-sentuh soal ini deh, soal relationship itu nanti aja deh. Tapi yang aku penasaran adalah <laughs> karena tuh jangan-jangan nanti yang ada malah kita gosip di sini. Uh, <laughs> Jadi yang yang aku penasaran itu mungkin di lingkungan di lingkungan di, di lingkungan pertemanannya Ical dan juga mungkin Ical sendiri hmm. memandang soal e, persiapan sebelum nikah dari sisi laki-laki itu seperti apa sih? Yang ada di benak benakmu gitu ya ketika ngomongin persiapan pernikahan itu apa dan kemudian kira-kira laki-laki itu melakukan apa sih sebelum menikah gitu? Oke. Ini secara umum ya berarti ya. Ya secara umum aja Sejujurnya Kalau aku yang paling aku Apa ya uh, Yang paling menjadi concern aku gitu ya Ketika uh, ngomongin tentang persiapan menikah nantinya Itu adalah persiapan bagaimana Nantinya ketika berkeluarga itu uh, Udah nggak hidup hmm. sendiri Jadinya perlu uh, Menanggung atau saling menanggung Orang lain di dalam keluarga Gitu okay. uh, Artinya Um, perlu perencanaan tentang gimana nanti pengaturan hidupnya dan yang paling gede kalau di aku sebenarnya gitu ya concern terbesarnya adalah uh, keuangan awalnya itu tentang okay. uh, apa sih nanti yang perlu di, perlu disiapkan secara keuangan ketika nanti sudah punya keluarga ketika mungkin menanggung atau saling menanggung gitu ya ketika keluarganya jadi lebih luas lagi karena uh, karena aku juga akan jadi keluarga bagian dari keluarganya uh, istri aku nanti uh, terus Betul. juga Ya, sudah mulai ada. Uh, kalau nanti tinggal sendiri, berarti punya kebutuhan-kebutuhan lainnya, gitu. Yang ternyata sebenarnya, selain itu pun juga begitu, udah ngobrol-ngobrol nih sama Bu Minsasha sebelum ini, gitu kan? Ya, uh, jadi baru bener juga. Sebenarnya ada kesiapan yang lain yang nggak kalah penting, ya. Ini tentang kesehatan, gitu. Apalagi kalau keluarga, okay. kalau aku gitu ya. Kalau buat aku, berkeluarga, salah satu yang aku paling nantikan adalah aku punya anak, gitu. Nah, pertanyaan uh, okay. suka dengan anak-anak juga, ya benar benar ya. uh, ketika aku berpikir untuk menuju ke sana awalnya tuh bukan hal yang pertama langsung muncul tentang oh berarti harus siap sehat dulu nih secara fisik gitu hmm untuk apa tuh? berarti yang dipikirkan ketika mau punya anak tuh apanya tuh apa yang dipikirin pertama kali? soalnya uh, udah siap belum nantinya uh, berbagi tugas dengan istri ketika merawat anaknya mengasuh anaknya udah siap belum nantinya berarti pengeluarannya juga nambah lagi Gitu, yeah. Yang uh, buat aku sendiri waktu itu, nggak kepikiran tuh di awal buat, "Oh iya, kitanya harus sehat dulu nih sebelum kemudian memutuskan untuk mm. punya anak." Karena itu justru persiapan awal banget gitu, uh, secara fisik dan biologisnya gitu kan? Ya, sebenarnya, tapi itu ternyata mm. adalah hal yang... Oh, selama ini aku kelewatan, selama ini aku nggak yeah. ke arah sana gitu loh. Mikirnya bahwa, "Oh iya, harus harus persiapan uh, fisik dan biologisnya itu harus dipersiapkan dengan sangat matang," karena juga nantinya menentukan. Uh, kesehatan anak aku gitu karena itu kan pasti yang pertama duluan gitu ya sebelum kalau orang-orang ngomongin iya nanti jadi anak pinter anak kalau di agama kita gitu ini anak soleh gitu tapi sebelumnya yang pertama banget sehat dulu gitu kan nah itu yang kadang kelewatan dan aku pun aku pun selama ini ternyata kelewat begitu ngobrol-ngobrol sama Bumin saja ini baru kayak oh iya bener ya kesehatan tuh jadi hal yang sebenarnya uh, first and foremost juga gitu hal-hal yang harus banget diusahakan di awal gitu sih kayaknya kalau concernnya aku tapi bagus banget sih Ical itu udah karena mungkin background dari pendidikanmu juga udah psikologi, jadi dan dirimu juga dari dulu sampai sekarang itu juga berkutat dengan anak-anak. Jadi sebenarnya untuk soal berbagi peran tadi udah bagus banget. Dengan, dirimu dengan, udah Sebenarnya aku juga banyak dengan ibu-ibu. Karena -ibu, <laughs> jadi dari zaman nah, dulu. Iya, betul. konten juga apalagi sebelumnya kan Faizal Kosida ya. Jadi sebenarnya ah, jiwa. <laughs> kayak dulu jiwa emak-emaknya umah itu udah nangkap banget benar, ketemunya sama ibu-ibu anaknya anak usia dini gitu kan, ngobrol-ngobrolnya sama ibu-ibu anak usia dini, ya. terus waktu jadi uh, apa namanya konsultan, ketemunya sama ibu-ibu guru gitu kan, jadi ya ibu-ibu ya, ya, ya. juga gitu. Iya, iya. Ya, ya, itu ya jadi kalau yang aku lihat sih kayaknya kalau dirimu untuk soal um, persiapan sebelum apa ya sebelum punya anak untuk sebagai apa sebagai sosok ayah kali ya mm -hmm. udah lebih udah lebih tahu apa yang harus dilakukan nah, tapi kalau untuk dari sisi kesehatan tadi kan ternyata Ical Betul. belum belum pernah merasa bahwa atau belum belum merasa ada kebutuhannya atau bahkan juga nggak sadar bahwa itu ternyata penting gitu ya karena mungkin selama ini yang diketahui oleh orang-orang secara umum yang perlu karena yang nanti menikah, sorry, yang akan hamil itu kan hanya si ibunya, hanya si perempuannya gitu ya. Jadi laki-lakinya itu um, kesannya kayak tidak ada perannya di situ gitu, nggak ada peran tanda kutip gitu ya, atau maksud yeah. maksudnya uh, nantinya nantinya toh juga yang harus menjaga asupan makanannya kan si ibunya, yeah. yang hamil kan nah. ibunya. gitu Mungkin gini kak, Jadi uh, kalau aku nggak uh, tahu ya apakah teman-teman juga merasakan hal yang sama atau punya pikiran yang sama juga sebelum akhirnya ngobrol-ngobrol kemarin tuh ngerasanya kayak oh iya start jadi ayah adalah ketika istri aku nanti akan melahirkan padahal sebenarnya startnya dari sebelum itu gitu kan persiapan untuk jadi ayahnya tuh bukan ketika akhirnya anaknya udah di kita gendong nih gitu tapi mulai dari kita uh, mempersiapkan uh, kok aku lupa apa konsepsi ya istilahnya konsepsi betul uh, uh, gitu ketika persiapan ke konsepsi kemudian kalau ternyata memang sudah terjadi uh, uh, ketika istri sudah mengandung berarti kita sebagai ayah juga harus persiapan gimana kita uh, mendampingi istri yang saat itu sedang hamil itu kan juga juga uh, sudah menjadi ya mungkin sebagian bilangnya calon ayah lah gitu ya ketika di situ itu mm -hmm. juga perlu persiapan yang juga um, eh perlu dipersiapkan gitu. Hmm. Kalau kalau boleh tahu dari teman-teman Ical yang udah menikah, pasti udah pasti ada lah banyak lah teman-teman yang udah menikah ya, mau dari sisi teman yang perempuan, atau dari sisi teman yang laki-laki juga, gimana kira-kira sejauh ini dirimu melihat persiapan pernikahan yang mereka lakukan itu seperti apa? Hmm, persiapan berarti dari sebelum menikahnya gitu ya? Ya dari, dari mulai mungkin um, persiapan hari-hari kan biasanya itu ketika sebelum menikah yang di repotin misalnya yang perempuan tuh rempongnya deh, soal bajunya, undangannya, catering segala macam gitu gitulah. E, mungkin apakah itu juga sama gitu ya dengan teman-teman Ical atau ada teman-teman lain yang sebenarnya bukan hanya ngurusin itu aja tuh gitu. Tapi oh, ada itu pasti iya, ini mungkin aku juga banyak ngeliatnya karena aku kan salah satu pekerjaanku adalah sebagai MC pernikahan gitu ya Jadi ngeliat teman-teman Oh iya benar Atau ya, Ini jawabnya banyak loh teman-teman sekata Calon -calon. Yang aku lihat proses-prosesnya ya Yang diperhatikan itu Terus kemudian uh, Peringkat duanya mungkin yang uh, ketika menjelang pernikahan Itu banyak mereka bahas adalah Gimana nanti tinggalnya uh, Apakah di Masih di rumah keluarga laki-laki kah Di rumah keluarga perempuan kah Atau gimana proses untuk kemudian nanti mereka pindah uh, Untuk uh, tinggal sendiri gitu Makanya mungkin tadi okay. Cerita yang aku pikirin banget jadinya ke situ Karena ngeliat teman-teman yang lain juga uh, Kalau ngebahas banyak bahasannya ke situ gitu, uh, ya, dan ya. karena uh, jarang punya, apakah sih, tinggal di pondok mertua indah gitu ya? <laughs> ya kan? Apakah masih pondok mertua indah? apakah mulai abis itu uh, ngekos dulu kah sambil uh, KPR misalnya? nah ya, betul, like. betul betul. gitu, uh, hmm. karena kan tinggal di uh, pondok mertua indah itu bukan sekadar kayak oh tinggal di situ, tapi juga mikirin oh di situ berarti kemungkinan jadi ada dua kepala keluarga nih misalnya gitu gitu kan oh yeah. sama uh, si uh, ayah mertua dan si uh, suami misalnya gitu uh, atau mungkin jangan-jangan ada kakaknya juga ada adiknya juga yang tinggal di situ itu hal yang dipikirkan atau dibahas juga. Yeah. Yeah. Cuman mungkin karena nggak nggak terlalu banyak punya sesi misalnya berdua doang gitu atau sesi yang uh, cowo-cowo doang jadi nggak terlalu banyak ngomongin ke uh, kesehatan sebenarnya di situ jadi yang apa di... sih obrolan cowok kalau belum nikah penasaran deh apa sih Sebenarnya ada tuh Ngom ngomongin kesitunya ada tuh uh, eh nanti udah siap belum udah siap belum nih buat uh, uh, buat malam pertama gitu kan ceritanya uh, ceritanya uh, takut nggak lo tak takutnya uh, oh iya uh, takut nggak ntar lo bahasanya gitu ya salah lobang terus uh, yeah, eh, yeah. udah udah siap belum kalau yang kalau yang uh, abis itu Pulangnya ke rumah sendiri atau ke rumah mertua, gimana ntar kalau kedengeran yang kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya banyak yang masih uh, tarafnya tuh di becandaan iya yeah, ya yeah. Dan dan juga mungkin ini ya uh, tadi akhirnya konteksnya juga balik lagi ke soal ranjang lagi ya. Ya. Yeah. Mestinya menjurusnya tuh ke arah ranjang, ke arah ranjang gitu ya. Yeah. Yeah. Oke. Okay. Kalau kayak secara fisik dan biologisnya ke arah situ gitu, bukan ke, oh iya, yeah, uh, gue udah mulai uh, stop ngerokok sih sekarang misalnya gitu. Itu, itu sangat jarang terjadi sih. Aku belum pernah sih bahkan gitu nggak dengar ada temen yang kayak ngomonginnya ke situ. Biasanya itu kejadiannya begitu udah, oh ternyata istri hamil, kesitu. ya ini gue lagi stop ngerokok dulu di rumah soalnya. <minar> ya, 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 ya. Tapi begitu sebelumnya nggak ke itu. Padahal kan sebenarnya itu juga menentukan uh, kualitas sperma juga, gitu kan? Itu menentukan ya. uh, kesuburan juga, gitu. Tapi itu hal yang sangat Uh, jarang dibahas kecuali mungkin ketika nanti uh, udah sekian tahun gitu ya ada yang udah sekian tahun tapi kok ternyata belum uh, belum dikaruniai anak kemudian jadi akhirnya uh, ngomonginnya ke situ gitu oh iya uh, kayaknya gue sekarang udah mau nih supaya hidup lebih sehat udah mulai olahraga lagi udah mulai uh, ngurangin rokok yang kayak gitu-gitunya sih jadi um, baru baru dibahasnya entah setelah istrinya mulai hamil atau setelah kok uh, kayaknya Uh, belum dikaruniai anak nih, tapi pengen mengusahakan supaya bisa dikaruniai anak. Oke 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 oke. Kalau nah um, kalau misalnya dari Ical gitu sebagai dirimu pasti kan juga ber karena pendidik juga gitu ya. Kemudian melihat dari fenomena itu semua dari teman-teman gitu ya. Apa yang bisa kamu tangkap sih dari persoalan dari tadi teman-teman yang uh, apa namanya? Aku nggak tahu. Apakah dirimu itu menjadi tempat curhat buat teman-teman juga sebelum mereka menikah atau pas sudah menikah gitu ya tapi apa yang bisa kamu tangkap sih dari dari semua itu gitu um, sebenarnya kalau kalau teman curhat ketika persiapan mungkin nggak terlalu banyak mungkin karena juga aku belum nyampe sana gitu ya nanti biasanya ya, ya. baru curhatnya ketika ada sesuatu nih pas mereka habis nikah baru habis itu curhat biasanya tapi oh, oke, kita... oke 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 um, apa yang bisa ditangkap uh, bahwa ternyata banyak yang uh, persiapan pernikahan itu Adalah persiapan acara pernikahannya Hmm oke okay. yang... Dan abis itu uh, gimana kehidupan setelahnya Lebih ke yang tadi aku sebutin tuh uh, Tentang uh, akomodasinya gitu Tentang abis ini kita tinggalnya gimana Gimana uh, Dua hal itu sih yang menurut aku uh, Paling banyak dibahas Yang paling banyak dibahas justru Hal-hal yang uh, kalau yang kedua mungkin itu cukup jangka panjang ya, cuman kalau yang pertama itu kan sebenarnya untuk di hari haknya aja gitu. Setelah itu, uh, itu itu sebenarnya penting. Tapi iya, maksudnya iya. bukan yang gitu ya? Penting uh, sih. Itu hal yang juga penting, uh, apalagi kalau kita ngomongin hari-hari gitu kan ya. bahagia gitu kan ya. Jadi ya iya. apa apa itu hari bahagia yang mungkin juga akan sangat menentukan mungkin sangat menentukan juga gitu loh setelah setelahnya dalam arti ya di situ mungkin jadi jadi lebih happy gitu kan ya jadi hari yang monumental buat mereka gitu tapi semoga sih juga nggak melupakan bahwa ada persiapan yang lebih untuk hal yang lebih besar lagi ya nih untuk kehidupan berkeluarganya gitu tapi aku jadi ingat sih, ketika dulu aku zaman-zaman uh, persiapan pernikahan gitu ya, aku kan juga sebenarnya baru tercerahkan itu juga karena uh, jadi bumim ini kan, jadi aku pun juga dulu belum ideal juga gitu, cuman yang pasti uh, aku rasakan adalah um, persiapan pernikahan itu kan biasanya memakan waktu tidak, tidak singkat ya, maksudnya kalau aku pribadi di atas enam uh, bulan sebenarnya dan berharapnya bahwa itu menjadi itu menjadi waktu atau durasi yang cukup untuk saling memahami ya kan ah. untuk saling untuk uh, berharapnya gitu ya bahwa yang dibahas bukan hanya teknis pernikahan doang berharapnya bahwa memang kita bahas semuanya kita bahas kayak misalnya uh, values kamu apa values aku apa values kita sebenarnya apa sih gitu ya kemudian soal punya anak tadi bagus banget ICAL bilang bahwa ketika mau memilih ketika mau atau kita ketika kita memutuskan untuk berkeluarga soal finansial pun juga itu penting banget dan ini kan sering kali yang juga nggak dibahas gitu ya antar antar pasangan paling cuma tahu oh, oke okay, dia kerja di perusahaan A oh itu perusahaannya Bonafit gitu ya. ya udah gitu aja sampai situ terus kemudian mungkin ngeliat dari uh, dia latar belakangnya ada keluarga yang berkecukupan jadi ya udah sebatas dari situ merasa bahwa itu semua sudah sudah uh, secure gitu kayaknya ya Sudah secure Nah itu yang uh, Memang seringkali Jujur aku pribadi juga Akhirnya belajar sih seiring, seiring berjalannya waktu Itu pun akhirnya juga jadi belajar Dan aku rasa juga teman-teman Sekata di luar sana gitu ya uh, Dengan sekarang informasi juga Udah semakin banyak Dan tempat untuk kita cari tahu Tentang persiapan pernikahan kan banyak banget ya Bukan hanya soal uh, Ya pastilah soal persiapan untuk pestanya pasti banyak banget tapi jangan lupa uh, persiapan yang di luar dari pesta yang bahkan sebenarnya sifatnya itu di luar itu maksudnya uh, yang lebih jangka panjang malahan yang selama-lamanya gitu. Nah, aku juga sebenarnya pengen kasih tahu nih, Chal. Jadi, karena kita kami ini kolaborasi dengan Skata kolaborasi dengan Demi Kita. Jadi, teman-teman Skata ini bisa banget uh, akses di demi ke demikita.id Nah, di demikita.id ini ada, jadi kalau misalnya teman-teman tahu kelas belajar mandiri, jadi kalau misalnya, kan pasti teman-teman sering nih mungkin mengikuti kelas-kelas parenting, Zoom, segala macam. Itu kan secara waktunya sudah given gitu ya, kayak misalnya Zoom, udah jelas, misalnya hari ini jam sekian gitu. Akhirnya kalau misalnya waktunya berbenturan, kita jadi nggak bisa ikutan. Nah, kalau demi kita ini ada uh, sifatnya self-paced learning, jadi, si, jadi Uh, tinggal apa ya jadi kayak uh, masuk ke dalam websitenya kayak ibaratnya belanja belanja kelas terus bisa ambil kapanpun terus kemudian meskipun sekarang belum selesai besok bisa dilanjutin lagi atau kalau misalnya di weekend bisanya cuma weekend juga jadi silahkan banget buka demi kita ID dan uh, di situ sudah ada uh, banyak kelas-kelas terutama kelas untuk chatin kita udah ada uh, dem Kelas berdamai dengan diri itu penting banget, nggak sih, Cal, Berdamai dengan diri sebelum kita akhirnya, uh, apa tuh namanya, uh, memulai keluarga baru, memulai kehidupan baru, ya kan? Kita perlu tahu dulu dengan uh, baggage kita sebenarnya apa aja sih, gitu kan? Pola pengasuhan zaman dulu, kita seperti apa, itu ada berdamai dengan diri, ada juga kelas siap menyusui. Kemudian ada juga buat uh, orang tua yang punya anak remaja, ada literasi digital remaja. Jadi seakan aja buka demi kita tadi ya. Wow, jadi si demi kita ada jadi kayak resource center ya, Kak ya, bisa buat uh, dapetin macam-macam info di situ yang uh, kita sendiri bisa ini. ngatur sendiri gitu ya, mau mana duluan nih yang kayaknya lebih butuh duluan gitu ya, betul. Kak. Betul-betul, ya. jadi uh, kami kan juga tahu bahwa kita sekarang ini udah di era disrupsi, disrupsi dan juga udah orang itu belajar udah jadi sebuah apa belajar jarak jauh itu kan udah sebuah kebiasaan ya. Thank to pandemi sebenarnya yang tadinya suatu hal yang suatu hal yang mungkin uh, yang aneh kali ya kalau kita belajar tidak tatap muka tapi sekarang itu udah suatu hal yang normal sekali untuk kita nggak belajar tatap muka untuk kita belajar sendiri dan apalagi sebagai keluarga sebagai orang tua sebagai calon orang tua kita harus terus menerus belajar, kita harus jangan pernah stop berhenti belajar, gitu kan? Jadi makanya memang uh, uh, kami sengaja skata itu berkolaborasi dengan demi kita. Kalau memang skata ini kami lebih uh, informasi, uh, apa ya? Informasinya lebih ke info artikel, kemudian ada ke video-video, gitu kalau di demi kita memang fokusnya lebih ke konten materinya dan apalagi juga ada permainan jangan lupa Ical mungkin Ical belum 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 pernah nih jadi ternyata demi kita juga membuat alat-alat permainan jadi mereka bikin ada kartu bermain dengan pasangan kayak misalnya hal-hal yang yang tadi Ical bilang oh, soal soal keuangan kapan sih dibahas nah itu ada tuh kartunya gitu ngobrolin soal itu Terus kemudian ada juga ngobrolin soal seks dan Uh, apa namanya soal seks dan reproduksi terus kemudian soal kepercayaan kayak misalnya ternyata ada hal-hal yang uh, menurut kita itu perlu dimani, ternyata dengan pasangan itu enggak gitu ya. Uh, ya saya mungkin aku lebih religius pasangan enggak gitu nah itu hal-hal yang seperti itu yang mungkin nggak terpikirkan untuk kita bahas nah ini kita kami coba untuk sorry demi kita coba untuk um, membuat tools supaya teman-teman sekata yang mau menikah itu jadi lebih mudah nih kita gitu. nanti uh, aku akan coba ketik di sini kalau mau um, apa namanya melihat websitenya demikita id dan juga si uh, alat bermainnya itu juga bisa dipesan jadi mereka itu bikin kotak pernak-pernik cal itu. jadi dalam kotak pernak-pernik itu atau kotak persiapan pernikahan itu ada isinya jurnal itu ngobrolin soal visi misi nilai-nilai pasangan Terus ngobrolin, uh, terus ada buklet racatin itu ngomongin soal apa aja sih yang perlu disiapin dari sisi uh, finansial, sisi kesehatan gitu. Kemudian ada lagi, ada, ada banyak lagi. Ada kartu, ada um, ada kalender menstruasi bahkan. Jadi pokoknya lengkap banget. Ada toolsnya udah lengkap banget di situ ya kayak. Ya? Udah lengkap banget buat yang mau menikah. Jadi nanti um, kita akan coba aku aku akan coba ketik di sini deh. Gitu. Oke, okay. Charlie yang kartu itu, kenapa jadi, yang kartu itu bisa juga dimainin buat yang kayak lagi pacaran sekarang mungkin gitu ya, yang udah kayak, kayaknya bisa. malah harusnya lagi 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 pacaran, bener, bener. lagi baru kenalan atau uh, kalau sekarang kan mungkin ada yang pakai caranya taruh gitu ya, mungkin jangan-jangan itu bisa jadi salah yeah. satu uh, cara ah, iya, iya. mengenal gitu ya. betul, betul, betul. kan kita juga nggak mau kayak beli kucing dalam karung juga kan, maksudnya jangan sampai um, Kan banyak ya yang akhirnya um, bercerai juga, karena yang aku baca bahwa ternyata tingkat, uh, jadi paling tinggi itu, usia yang paling tinggi menikah itu dari usia 19 sampai 24 tahun. Jadi kalau di Indonesia, yang paling besar, kelompok usia paling besar yang menikah itu adalah usia 19 sampai 24. Tapi lucunya, uh, setiap jamnya, itu yang bercerai itu tau nggak, ada jadi 50 pasangan yang setiap jamnya itu kalau di kalau di meja hakim tuh diputuskan untuk bercerai gitu. Jadi tingkat pernikahan tinggi tapi perceraian pun juga tinggi dan ternyata Apu. jangan kenapa? 50 pasangan tiap setiap jamnya tuh ada yang diputuskan bercerai gitu. Jadi di Indonesia tuh banyak banyak sekali perceraian dan pacaran lama itu juga tidak apa ya bukan serta -merta. bukan Betul, tidak serta merta bahwa akan itu ternyata dilanggeng nantinya gitu ya. Iya, benar, 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 benar. Nah, mungkin terakhir nih aku pengen tanya sebelum dirimu masuk ke sesi dengan Dr. Hasto. eh uh, dari yang Ical lakukan gitu ya, lewat konten, terus sebagai pendidik, Um, ini kan kita ngomongin sebenarnya juga soal stunting ya, soal stunting di Indonesia bahwa ternyata satu dari empat anak di Indonesia itu menderita stunting. Stunting itu apa sih? Stunting itu ya gag gagal tumbuh. Uh, yang pasti nantinya akan mempengaruhi ke kecerdasannya si anak itu, gitu ya. Kalau misal anak terlahir stunting, dan itu kalau sudah di atas 2 tahun sudah tidak bisa dikoreksi kalau katanya. Uh, kalau katanya gitu ya kata kata Dokter Hasto sebenarnya uh, sampai 1.000 hari uh, pertama kelahiran itu yang harus dijaga banget tuh dari mulai hamil sampai di umur 2 tahun itu adalah masa-masa kritikal gitu untuk jangan sampai anak itu stunting. Nah kalau dari Icha sendiri apa yang bisa dirimu lakukan gitu ya sebagai anak muda sebagai konten kreator? Untuk ber, dalam berkontribusi dalam soal stunting ini Ini agak um, berat jadinya nih yeah. <laughs> Kalau aku mungkin jawaban aku akan justru jadi nggak berat Maksudnya dalam arti gini Kalau aku akan fokusnya ke kesehatan diri sih Jadi okay. uh, dengan memulai dari menyadari kesehatan diri dulu uh, Sebenarnya uh, tubuh kita tuh butuhnya apa? Tubuh kita tuh harusnya bisa kita kasih asupannya apa? Uh, kegiatannya kayak gimana? Hal-hal apa yang sebenarnya itu bisa ngerusak badan Itu dulu tuh yang kita tahu gitu ya dari situ uh, baru abis itu mungkin nanti jadinya akan ke lingkungan juga gitu loh hal-hal uh, yang misalnya kalau aku sekarang mulai ada uh, ya ada home workout lah gitu ya bikin uh, sesi olahraga sendiri di rumah uh, yang mungkin kalau teman-teman aku sebagian ada yang tahu jadinya jadi nanya-nanya juga lo pakai apa sih lo ngikutin siapa nih lo pakai programnya siapa uh, dari situ sebenarnya menurut aku itu yang akan nantinya juga kalau orang-orang udah sangat terbiasa dengan pola hidup yang cukup sehat ketika nantinya ber um, memutuskan untuk akhirnya berkeluarga gitu ya itu juga aku rasa akan bisa sangat memengaruhi si pasangannya juga gitu kalau ternyata pasangannya belum punya pola hidup yang sama atau uh, atau jangan-jangan emang belum punya kesadaran ke arah sana jadinya bisa saling ngajak karena aku rasa kalau kalau udah uh, apa ya udah punya kesadaran untuk mengusahakan kesehatan aku rasa nantinya juga pasti akan memutuskan bahwa oh uh, anak gue harus sehat juga nih anak gue harus sehat juga dan jadinya jadi cari cara dan melakukan cara-cara untuk mengusahakan kesehatan si anak yang harusnya sih itu bukan bukan pas udah dari lahir ya tapi dari sebelum-sebelumnya juga gitu. sebelum ya, betul, betul. sebelumnya apalagi kalau sekarang juga istilah stunting udah udah lebih uh, memasyarakat ya menurut aku gitu orang-orang udah pada kenal sama okay. sama istilah uh, stunting jadinya orang-orang juga lebih aware oh iya ada nih yang namanya stunting nggak mau dong punya anak stunting nantinya gitu jadinya ya aku rasa Uy. hal ini juga akan pengaruh ke teman-teman yang sekarang masih muda untuk uh, gimana sih caranya ngusahain supaya anak-anak saya nih nantinya sehat gitu supaya nggak stunting. Keren. Semoga semua anak muda, semua followersnya Faisal, Ical denger ya. <laughs> Apa kata <laughs> ya, dari barusan? Ega nih. Tadi eh, scroll. Bikin konten ya. aja, kayaknya udah termasuk workout kayak Ical, masa hmm. sangat aktif konten-kontennya. Ya, mayan ya, setengahnya. Eh, kalau itu istilahnya bukan workout. Aku kalau nggak salah tuh ada beberapa pembagian gitu kan ya, dari mulai yang emang olahraga, ada exercise yeah. sama ada physical activity ya kalau nggak salah. Nah kalau itu ini mungkin masuk ke physical activity gitu ya. Jadi kegiatan yang yeah. agak fisik dan aku juga kan nari. Jadi itu juga salah satu kegiatan fisik juga. Ini Ega, ini uh, adik kita di Paragita juga nih kak. Oh halo. Nah Ical, ini kebetulan kita udah ada uh, Dokter Hasto yang sudah oh. akan join. Jadi uh, tanpa berlama-lama lagi nih aku akan Berikan waktu untuk Ical bisa ngobrol-ngobrol langsung dengan Dokter Hasto. Kita bisa uh, langsung diskusi, langsung bertukar pikiran apa apa aja sih pertanyaan-pertanyaan. Pasti Ical banyak banget pertanyaan kan uh, seputar Nah persiapan. Oke selamat sore Dokter Hasto. Ya selamat sore, Bumin. Ya selamat sore, selamat sore. Selamat ya. sore, apa ini, kabar Dok? Ya. Mohon maaf lagi dan baik. Sama-sama, Maaf lahir batin. Nah, Faizin. Ya juga ada Mas apa ini Ical. Yes, betul. Ya, 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 bagus. Mas Ical, luar biasa. J, masih, ya. Yeah. Oke, okay, dok. Ini eh, sekarang saya akan berikan eh, mikrofonnya kepada eh, Ical. Eh, akan bergantian, jadi biar Ical lebih leluasa untuk ngobrol-ngobrol dan bertanya kepada Dokter Hasto langsung. Ya, silakan ya, siap, Ical. Siap, siap. Halo, selamat sore, Dokter Hasto. Ya, selamat sore, Mas Ical. Ya, Apa kabar Dokter Hasto, sore hari ini. Ya. Alhamdulillah, sehat. Sehat, sehat, sehat. Ya, ya. Ya. Terima kasih, dok, setelah kesibukan mau datang dan jawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Pertanyaan aku. Iya, iya, iya. Aku pakai, aku nggak apa-apa ya, dok, ya? Ya, boleh. Ya. Santai okay. aja, santai aja. Oke, okay, dok. Ini sebenarnya mungkin ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang selama ini, uh, apa ya... Ini bercokol gitu ya di benak aku terus kayak selama ini ngerasanya tapi juga agak bingung kalau mau nanya ke siapa ya. Nah ternyata diundang mm, mm. sama Bu Sasha buat bisa ngobrol-ngobrol sama Dokter Hasto. Jadi boleh ya Dok mohon izin buat bisa tanyain ke Dokter Hasto ya. Ya dengan senang dengan senang. Ya. Oke Dok nih sebenarnya uh, pas pertama kali gitu ya diajakin sama Ata, sama demi kita Bu Sasya tuh untuk tema ini untuk topiknya adalah. Uh, topiknya adalah uh, kesehatan gitu ya persiapan esensial pria gitu nah ini sebenarnya jadinya baru baru aku tuh baru sadar gitu kayak oh ternyata tuh ada ya yang harus uh, dipersiapkan juga oleh oleh si prianya. karena selama itu kan banyak adalah oh yang harus dicek perempuannya gitu yang harus dicek kebugilah uh, uh, harus dicek uh, kesehatannya kesiapan untuk bisa hamilnya itu di perempuannya nah sedangkan ternyata mm -hmm. itu masuk ke tema ini baru Oh iya ya sebenarnya sebagai laki-laki pun juga perlu ada eh, persiapan dan juga perlu mungkin apa ya memeriksa seberapa siap gitu ya untuk kemudian hmm. uh, uh, memasuki uh, pernikahan gitu untuk berkeluarga nantinya. Sebenarnya hal apa yang perlu dilihat duluan sih dok? Atau hal apa yang perlu dicek gitu ketika uh, ketika aku gitu nantinya mungkin memutuskan buat oh abis ini kayaknya akan menikah di uh, tanggal sekian bulan sekian gitu ya? Atau memang mem 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 memutuskan untuk segera setelah ini menikah gitu? Hal apa yang perlu dicek, hal apa yang perlu di, diperiksa, gitu? Ya, bagus sekali, Mas Ecal. Pertanyaannya saya kira luar biasa ini. Jadi lebih baik pemuda-pemuda itu ya seperti anda itu. Jadi hmm. bertanya tentang substansi, ya jangan sibuk. Hmm. Hanya menyiapkan pre-wedding saja, foto sana, foto sini, ya. apa, apa, apa urusannya cuma sewa gedung, tenda, ya habisnya banyak sekali. Bener. Konsumsi dipilih sampai teliti sekali menunya ini, menunya itu, teliti sekali itu, fotonya pun diulang-ulang ya. Ya, fotonya diulang-ulang, posisinya salah diulang-ulang dan seterusnya. <laughs> biayanya habis banyak. <laughs> tapi tentang dirinya apakah siap untuk menghasilkan keturunan sama sekali nggak dibahas. Sama sekali nggak dibahas setahu saya. Nah, inilah apa ya, menurut saya kesalahan ya, kesalahan atau ya orang Jawa bilang salah kaprah ya. Tadi salah tapi menjadi uh, kebiasaan ya. Hmm. Jadi maksud saya begini, contoh tadi pertanyaan Mas Char sangat bagus. Apakah laki-laki itu butuh persiapan? Sangat butuh karena apa? Karena kalau kita nikah itu ya ini di Indonesia mayoritas mereka itu pingin punya anak. Yeah. Mayoritas pingin punya anak. Ya beda dengan di negara-negara lain itu ada yang menikah itu tujuannya adalah bukan prokreasi tapi tujuannya rekreasi. Jadi kan apa untuk hiburan itu ya itu ada. Tapi kalau di bangsa kita ini mayoritas itu prokreasi untuk menciptakan generasi baru. Untuk punya anak, apalagi apa laki-laki Jadi laki-laki itu kalau ditanya Gimana kalau Anda nggak punya anak, wah khawatir sekali gitu. Karena tujuannya laki-laki nikah Pasti mayoritas lah Hampir 100% ingin punya keturunan Kalau perempuan itu ya, sak, ya Iya ya, ingin punya keturunan juga Tapi kalau kepepet Nggak punya keturunan, tapi kalau suaminya Setia sekali, sudah senang juga Ya, karena perempuan rupanya tidak semata-mata prokreasi, tapi perempuan itu juga security, ingin mendapatkan satu perlindungan. Nikah itu ingin mendapatkan satu perlindungan. Makanya laki-laki harus konsentrasi penuh, kalau saya punya keturunan, apakah keturunan saya sehat atau tidak. Nah, ceritanya laki-laki itu -laki sebetulnya harus menghasilkan sperma atau bibit yang bagus. Iya. Nah. Dan ternyata bibit yang bagus itu diciptakan Ta, bukan sesaat, tapi butuh waktu 73 sampai 75 hari sebelum bibit itu dikeluarkan. Ya, jadi Mas Cical kalau misalkan okay. Mas Cical itu mau nikah, misalkan eh, tanggal 20 Mei misalnya itu mau nikah lah, itu paling tidak sudah mulai Maret April mulai dari 20 Maret itu sudah preparing itu sudah penyiapan dulu tiga bulan sebelumnya supaya kualitas bibitnya bagus caranya apa caranya dengan minum vitamin kalau laki-laki itu vitamin C penting kemudian juga zinc ada ada zat yang sangat mempengaruhi kualitas bibit laki-laki itu zinc namanya Nah, itu, itu kalau bahasa umumnya seng ya, tapi itu Bentuk dari mikronutrien yang namanya zinc itu penting, ternyata penting untuk kualitas sperma. Kemudian juga bagi mereka yang perokok berat ya, kalau tidak bisa menghentikan rokoknya ya enggak apa-apa. Tapi paling tidak dikurangi atau paling tidak periksa, periksa sperma tidak ada salahnya. Bagi mereka yang perokok berat ada juga... Pecandu berat ada juga yang alkoholis ya, jadi betul-betul pemabuk berat itu. Karena orang laki-laki yang pemabuk ini uh, apa uh, livernya biasanya uh, terganggu. Sedangkan pembentukan bibit laki-laki atau yang dikenal dengan sperma itu kualitasnya sangat dipengaruhi fungsi hatinya, uh, fungsi livernya itu ya. Nah ini kalau mereka pemabuk ini ya bisa jadi kalau alkoholis dia memang tergantung alkohol ini. Overdosis alkohol sering buruk juga spermanya. Orang yang perokok berat juga buruk. Nah inilah contoh bahwa laki-laki butuh persiapan juga. Gitu masih ya. ini sekilas infonya begitulah. Iya. pertanyaannya uh, bagus. Ya. Dok tadi jadi uh, dengar tadi katanya uh, dokter um, bisa dicek dulu nih spermanya uh, sehat atau enggak, rusak atau enggak gitu ya. Itu bisa dicek berarti ya dok ya apakah uh, kualitas sperma itu bisa dicek ya dok? Iya sangat bisa dicek. Sedangkan inilah keuntungan laki-laki. Laki-laki itu bisa dicek tanpa merusak kejantanannya ya kan. Kalau perempuan tuh kalau ngecek kan nggak bisa. Kalau ini masih perawan, ini nggak bisa dimasuki alat untuk misalkan melihat mulut rahimnya, ngecek rahimnya, USG dari dalam perempuan nggak bisa. Kalau dia belum pernah kontak seksual berarti himennya masih utuh. Sehingga kita nggak bisa cek kan itu. Ngeceknya paling dari perut saja. Tapi kan ngecek dari perut ini kan kurang begitu teliti ya. Tetapi kalau laki-laki kan nggak terkendala itu. Jadi laki-laki itu bisa datang ke lab. Saya ingin cek sperma sehingga di situ dikeluarkan sperma dengan ejakulasi, keluar sperma. Setelah itu sperma diperiksa. Nah, mungkin bisa dilakukan tiga bulan sebelumnya sehingga kalau seandainya saya ingin begitu hamil, begitu nikah, pingin istri saya hamil, tapi juga pingin anaknya sehat tentu ya. Nah, makanya tiga bulan sebelumnya laki-laki harus sudah periksa. Kalau betul-betul serius seperti itu, kalau menurut saya, nah selain masalah pemeriksaan itu sperma bisa dicek dan seterusnya, sebetulnya laki-laki ini juga punya hal-hal lain yang perlu diperhatikan, seperti misalkan ada penyakit, ya. Karena laki-laki yang punya penyakit itu banyak yang bisa menularkan pada istrinya, ketika penyakit itu sifatnya penyakit seksual menular itu, ada laki-laki yang punya riwayat kencingnya keluar nanah, ya. Kemudian ada kencengnya itu sakit itu kemudian panas rasa panas itu kalau dicek spermanya ternyata banyak lekositnya bahkan tidak menutup kemungkinan ada bakterinya misalnya itu ini kalau ini khusus ini pada laki-laki yang punya keluhan-keluhan ini ini juga perlu di, diwaspadai supaya besok kalau bulan madu tidak terjadi namanya pingpong fenomen jadi fenomena bola pingpong dilempar sana balik sini lempar sana balik sini artinya bakteri itu bisa dikasihkan istri balik lagi ke suami balik lagi ke istri ya begitu nah, ini kan berbahaya nah, makanya sebetulnya uh, kita perlu ada lagi yang penting, misalnya ada orang yang orang Eropa atau orang ras kulit putih kawin dengan orang uh, kulit hitam. Nah, ini Rh-nya kan harus dicek juga. Apa, apakah Rh-nya cocok nggak? Karena kalau Rh positif ketemu negatif, anaknya hampir pasti mati. Gitu. Kalau ibunya oh. Rh-nya negatif, uh, suaminya Rh-nya positif, nanti begitu lahir mati, lahir mati. Gitu. Bahkan kadang-kadang mati sebelum lahir gitu, bayinya. Gitu. Nah, ini halal seperti ini kan penting juga. Gitu. R RH itu yang itu ya dok apa Re resus ya dok ya resus resus ya contoh resus ya contoh resus golongan darah O oh, resus positif itu ya berarti ya dok ya ya misalkan resusnya suaminya positif istrinya negatif atau apa kondisi-kondisi yang nggak cocok resusnya ini kan juga kalau orang lain lain ano ya lain ras ya misalnya kita ras kulit hitam ras Asian ini kemudian ketemu dengan ras yang misalkan dari Eropa kulit putih dan sebagainya kan penting juga. Oke, okay. nah dok ini uh, mungkin karena aku juga orangnya agak-agak apa ya, pencemas gitu ya. Tadi begitu dengar uh, penjelasannya dari dokter, uh, jadinya penasaran. Um, dan jadi agak khawatir juga kalau misalnya gitu ya, jelek-jeleknya gitu. Pas di dicek, oh ternyata kualitas spermanya bukan kualitas yang uh, dalam. Ya. Itu apakah masih bisa diusahakan tuh dok untuk misalnya ada persiapan-persiapan tertentu supaya bisa meningkat kualitas spermanya. Ya, sangat bisa, sangat bisa. Jadi misal begini, ada laki-laki yang ternyata um, jumlah sperma cukup, tapi sperma yang banyak itu kan syaratnya kan minimal satu juta, eh, 20 juta per cc. Jadi ya uh, yang minimal sekali 15 juta lah. Sekarang standar yang sekarang tuh bisa 15 juta. Tapi dia 15 juta per cc ada, tapi ternyata uh, spermanya itu kualitasnya nggak bagus. Kuantitasnya bagus, jumlahnya cukup, tapi sering ada sperma yang tidak bergerak dia hanya diem atau bergeraknya lambat itu, padahal sperma itu harusnya bergerak cepat itu. Artinya begitu di, iya begitu dituang itu sperma itu oh lari gitu anak good excellent cepat itu bergerak cepat itu. Tapi banyak laki-laki yang tadi contohnya perokok, minum alkohol dan sebagainya itu spermanya itu ada tetapi tidak bergerak itu. Jadi banyak yang mati tidak bergerak, bergeraknya lambat itu. Nah ini kan tidak tidak memungkinkan untuk membuahi ini. Gitu. Sehingga kalau nikah uh, hubungan suami istri uh, tidak tidak hamil hamil ini karena kualitas sperma yang nggak bagus. Ada juga yang spermanya cacat itu, jadi spermanya itu ada yang kepalanya nggak ada atau kepalanya kecil atau ekornya bercabang itu ternyata begitu. Kita sekarang hari gini kan sudah sangat detail. Sperma itu bisa dipotret sedetail-detailnya bagaimana ekornya, bagaimana kepalanya itu. Jadi Uh, bisa disimpulkan bahwa besok dia bisa menghamilkan dengan mudah. Nah, ini tidak ini, ini sulit karena jumlahnya kurang atau atau yang aktif kurang sehingga bisa disiapkan. Tadi saya sudah bilang di depan bisa minum zinc, vitamin C, kemudian mengurangi rokok dan seterusnya. Nanti kita lihat dua minggu lagi biasanya terjadi progres uh, perbaikan. Ada juga yang tes uh, tesnya itu sering kemeng itu sakit nyeri kemeng itu ternyata ada ada apa ya ada varises jadi ini sering juga jadi uh, varises itu tidak hanya di kaki ya jadi di tes tes sering ada varises jadi banyak laki-laki yang uh, spermanya kurang karena varises itu lah varises ini kalau nggak diselamatkan kalau parah sperma bisa habis ini. Kalau tambah usia tambah kualitasnya nggak bagus tambah habis ya. kalau begitu kan sulit mau pakai apa kalau spermanya habis ibaratnya bayi tabung pun nggak bisa nama bibitnya nggak ada maka harus harus diselamatkan ya. biasanya varises ini diatasi ada yang perlu dioperasi kecil itu sehingga varisesnya hilang itu sehingga akhirnya Nah, apa produksi spermanya bagus. Karena kalau varises pada testis ini banyak kejadiannya ya ini. Varises pada testis itu kalau tidak diatasi maka testisnya menjadi daerah yang apa ya tidak mendapatkan suplai makanan ya. Bisa dibayangkan pembuluh darah itu sebagai sarana untuk transportasi apa logistik, ya logistik makanan untuk sel-sel di, di testis ya ada namanya seledik, sel Leydig, sel apa ini uh, yang memproduksi sperma. Jadi dua sel ini kan butuh makan itu, ya, tapi ternyata ada varises. Kalau ada varises berarti terjadi bendungan, ibaratnya jalan tolnya itu terhambat sehingga makanan distribusi nutrisi nggak sampai sana. Nah kalau nggak sampai sana bisa mati sel ledik dan sertoli ini bisa mati, bisa tidak berfungsi, akhirnya tidak produksi sperma. Nah jangan sampai lah selnya mati diselamatkan lah, varisesnya dihilangkan dengan operasi kecil yang tadinya varises jadi tidak varises, pembuluh darahnya jadi lancar ke testis gitu. Jadi banyak loh laki-laki sekarang ini Hampir uh, hampir 50 persen masalah kemandulan dari faktor laki-laki gitu. Kalau dulu itu lebih banyak faktor perempuan, tapi hari ini sudah enggak. Hari ini banyak laki-laki yang yang karena perilaku berubah aneh-aneh macam-macam ya. Sehingga akhirnya juga risiko ada. Begitu Mas masih cal. Oke dok. Tadi suaranya udah... ya ya iya. Enggak apa-apa. Ya oke apa -apa? ya, ya, oke. Okay, okay. Tadi enggak terdengar suaranya. Sekarang udah oke. Okay, Silakan. Oh oke. Okay. Uh, berarti tadi apa aja tuh dok yang bisa diperiksakan atau bisa dicek dulu gitu dok sebelum uh, sebelum berkeluarga berarti tadi ada uh, kualitas sperma ya dok ya itu ada ada tesnya sendiri ya yeah. yeah, uh. jadi kualitas sperma itu mudah dan tidak mahal ya tidak mahal uh, setahu saya nggak banyak yang cek sperma itu uh, tidak sampai kadang-kadang terlalu -kadang di darah biayanya nggak sampai ratusan ribu ya nggak sampai seratus ribu artinya kan kalau di kota kadang-kadang karena memang kota besar dan kemudian harga apa-apa mahal kadang-kadang juga lebih mahal tapi tapi lebih mahal pun nggak sampai setahu saya jarang yang sampai di atas dua ratus ribu ya cek cek sperma artinya apa jauh lah dibandingkan dengan persiapan prewedding yang lainnya itu ini cukup anu apa hanya rokok sebulan aja bisa dua kali periksa sperma selesai. <laughs> tes kualitas sperma. Ada tes lain yang perlu dilakukan atau diperiksakan gitu, Dok? Iya, jadi sebetulnya kalau ini secara umum, secara awam ya, tes-tes itu harus ada ada biji pelirnya yang bu, yang bentuknya lonjong, memang besar dan agak kenyal itu ya. Sebetulnya yang bersangkutan bisa meraba dirinya sendiri itu. Apakah tes tesnya dua atau satu itu kan bisa meresa sendiri. Kemudian apakah bentuknya oval besar ya paling enggak seibu jari lah itu atau kecil atau kadang-kadang lembek tidak mem, tidak membul, tidak tidak keras itu itu bisa dicek sendiri sebetulnya bisa dicek sendiri itu hal-hal seperti itu perlu dikenali itu kalau itu kurang sesuai dengan ketentuan kan segeralah periksa ke dokter. gitu segera periksa ke dokter. Ini ini penting ya. Jadi hal seperti itu. Karena uh, banyak juga laki-laki yang waktu kecilnya itu kena penyakit sehingga akhirnya tes-tesnya itu rusak. Contohnya penyakit uh, parotitis epidemika itu gondongan. Jadi penyakit yang bengkak di pipi kanan kiri ini, ini kan penyakit yang uh, disebabkan oleh virus. Namanya virus parotitis epidemika. Nah, ini ternyata Virus yang menyerang uh, gondong kelenjar parotis ini dan gondongan di bawah telinga ini, virusnya itu juga uh, uh, menghasilkan apa ya, antigen antibodi yang akhirnya merusak testesnya, gitu, merusak tes tesnya Jadi kalau ada anak-anak yang kena uh, apa parotitis atau gondongan ini nggak sembuh-sembuh, anak laki-laki nggak -laki sembuh-sembuh, itu sebetulnya berbahaya itu, karena uh, tidak mengancam jiwa ya, tetapi mengancam kesuburan atau bisa menjadi mandul. Ya. Hal, hal seperti ini kan tidak terkomunikasikan karena tidak terkomunikasi hal sepele. Tapi oh, nenek moyang kita dulu sih eh, cerdas-cerdas juga. Oh, kalau ada kodongan jangan keluar rumah, di rumah saja atau dikasih belawu biar malu, biar stay at home gitu ya, supaya nggak nulari teman-temannya kan bagus juga oh, kalau kalau di tempat saya di Jogja malah suruh kalungan pakai itu buah mengkudu itu. Nah tambah malu lagi itu tambah malu. Bagus juga itu. Meskipun tidak dijelaskan alasannya tapi uh, strateginya nenek moyang kita keren juga. <laughs> gitu. memeriksa kualitas sperma sama memeriksa uh, ini ya, Dok, apa uh, kesehatan fisik-fisik. Fisik. Yeah, ya. Ya organ, ya kesehatan organ itu penting. Ada juga loh yang laki-laki itu yang lubang kencingnya itu tidak di depan, tapi agak ke bawah itu, agak di bawah gitu ya, agak di bawah. Sehingga kencingnya tidak mancur ke depan, tapi nyemprot ke bawah gitu. Itu itu juga sering membuat tidak hamil itu istrinya karena spermanya tidak bisa ke depan. Gitu. Ada juga yang yang lubangnya di depan tapi ketika ereksi itu melengkung gitu, melengkung gitu. Jadi tidak lurus ke depan itu juga ada. Jadi banyak hal-hal yang memang perlu diperhatikan sebetulnya. Dan selain tadi ada varises tadi kalau varises itu kan diraba itu seperti ada yang berkelok-kelok itu ya di testis itu antara testis dan penis itu kan bisa diraba dan dan kadang-kadang terasa agak nyaman gitu lah. Hal, Hal seperti itu sebetulnya mudah dikenali, simple, artinya tidak harus oh, dengan pemeriksaan yang canggih-canggih gitu ya. Tapi kan tidak diperhatikan ya, tidak diperhatikan. Oke, okay. masih bange itu varises itu sama nggak nih dok? Ada yang nanya nah, dari Mas Iwan Apet varikokel, varikokel. Sama, juga. iya. Jadi varises yang terjadi di testis -test ini namanya akhirnya varikokel, namanya varikokel. Ya. Nah uh, Ini ya. pertanyaan dari Mas Iwan ya, Apet ini, varikokel bisa disembuhkan oleh selain operasi nggak ya, Dok? Uh, praktis agak sulit ya, praktis agak sulit ya. Ya, tapi uh, yang penting gini, ketika ada orang varikokel, uh, ada yang tentunya ada yang ringan, ada yang sudah berat itu, ada yang yang sangat mempengaruhi jumlah sperma sehingga jumlah spermanya sangat sedikit ada yang jumlah spermanya masih cukup lah. Saran saya kalau tidak operasi ya asal jumlah spermanya masih di atas 15 juta per cc dan kualitasnya bagus saya kira dimanfaatkan aja untuk cepat nikah, cepat hamil gitu. Ya. Jadi pas lagi kondisinya lagi bagus, lagi lagi masih ya. Lebih, ya. Iya, iya, ya, begitu. Oke, oke. Nah, dok, selain itu, em um supaya uh, ketika nanti dites tuh ternyata bagus gitu ya hasilnya kualitas spermanya juga bagus tadi kan uh, dokter juga udah bilang uh, kalau dari gizi misalnya harus ada uh, ya bisa didukung dengan vitamin C ya dok ya sama zinc ya ya yeah, iya, yeah, betul terus uh, juga menghindari rokok tadi alkohol pasti juga uh, apa yeah. uh, obat-obatan yang terlatih juga pastinya itu nggak boleh ya dok ya nah uh, yeah. hal apa lagi nih dok yang bisa diusahakan supaya uh, Kualitas spermanya bagus, supaya subur, supaya sehat, itu eh, apa aja yang bisa dilakukan, nih, terutama mungkin untuk teman-teman eh, aku yang masih usia muda, usia-usia yang setelah ini mau masuk ke dunia pernikahan, gitu dong. Ya, sebetulnya memang eh, sperma itu juga sensitif dengan panas, ya, sensitif dengan panas, sehingga test -tes kita itu meskipun sudah terlindung dengan baik. Ada lapisan yang melindungi testis itu namanya tunika albuginia itu warnanya putih mengkilat itu itu melindungi sel-sel e, namanya seledik dan sertoli itu sel yang memproduksi sperma itu terlindungi dengan baik. Tetapi juga e, apa testis kita ini sensitif terhadap panas sehingga ketika kita itu tidak e, tidak melindungi testis kita dari panas itu juga e, terancam. Contohnya berendam air panas. Sehingga kan tidak bisa mandi kecuali dengan berendam air panas itu. Berlama-lama di air panas itu. Ya wajarlah kalau spermanya tidak berkualitas itu ya. Karena uh, berendam di air panas itu. Ada juga orang yang kerja di ruangan mesin yang panas itu. Ini juga otomatis kan kemudian terpengaruh suhu ini. Ada juga tukang jadi ini juga lalu mengganggu kualitas ya. kualitas jadi ada pekerja-pekerja yang sampai memanaskan alat organ vitalnya ya jadi Ya meskipun saya juga pernah menemui tukang sate, tukang sate yang nggak hamil hamil ternyata karena setiap tukang mie bukan saya tukang mie itu ngipasi mie di ah, namanya tungku itu ya, tapi dia kangkang di depan tungku itu kan yang panas itu selangkangannya sendiri kan ikut dikipasi panas itu, tes-tesnya ikut mateng, jadi, jadi ternyata nggak hamil hamil karena pekerjaannya ngipasi mie itu di depan tungku itu, tapi begitu dia ganti profesi ternyata hamil karena suhu, ini yang perlu diperhatikan juga. Wah itu juga kalau nggak salah pernah baca juga berarti nggak boleh terlalu uh, banyak lapisan celana ya dok maksudnya nggak boleh terlalu banyak ya uh, kan ya ada... celana yang ketat ya celana yang ketat itu sebetulnya dari sisi panas ya kalau ada celana yang terbuat dari plastik atau nilon atau apa yang panas gitu. kemudian akhirnya panas itu uh, menyepeda jarak jauh panas itu ya. kemudian celananya plastik panas juga itulah ini kan yang dimaksudkan itu seperti itu kalau sampai Pakaian ini menimbulkan panas, ya. Panasnya ya lah yang merusak. Panasnya bukan celananya, sebetulnya. Oke, jadi ini ternyata salah satu caranya juga supaya uh, menjaga keademan gitu ya dok ya supaya supaya ya ada. ya ya, ya. Panas, jadi tanpa. jadi ya jadi sebetulnya kan apa sperma dan cairan sperma itu seperti putih telur karena memang protein ya memang protein seperti putih telur anda itu kalau ada putih telur anda kena air panas sedikit aja berubah menjadi atau terdesaturasi kalau bahasa dokternya terdesaturasi menjadi langsung mengumpal warnanya putih kental itu kan, gitu kan sperma juga itu kan sama coba anda manu apa sperma keluar terus kena air dingin dibandingkan dengan kena air panas kan yang kena air panas langsung langsung berubah ya langsung berubah kayak telur kayak telur ya nah, bisa dibayangkan jadi memang mudah rusak karena panas. Ya dok, kualitas sperma ini juga nanti akan menentukan kesehatan anak juga kah kok dok ketika nanti uh, di kandungan dan iya di... <coughs> ya secara tidak langsung memang menentukan juga meskipun Uh, uh, tubuh kita itu sudah mempunyai faktor seleksi alam ya. Ketika spermanya nggak bagus, nggak apa standar sperma yang sehat biasanya sulit terjadi pembuahan, sulit terjadi pembuahan. Jadi seleksi alamnya kalau spermanya nggak bagus sering tidak hamil, tidak hamil karena ini seleksi alam dan itu kondisi itu lebih baik daripada hamil tapi cacat gitu kan? Ya, tetapi oh. memang Sperma yang bagus juga akhirnya menghasilkan embrio yang bagus, ya. Jadi, sperma yang kurang bagus juga sering menimbulkan embrio yang tidak bagus. Itu praktek secara secara in vitro. Jadi, bagaimana kita, ketika kita mempertemukan sperma dengan telur di luar rahim, itu sering anu, nampak sekali sperma yang bagus, menghasilkan embrio yang bagus, gitu. ya, seperti itu itu ternyata emang udah jadi mekanisme alamiahnya gitu ya kalau sperma betul saat kemungkinannya memang nggak nembus ke sana gitu ya dok ya nggak betul 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 iya dan berarti kalau kita meningkatkan kualitas sperma itu dari sisi pria itu bisa jadi salah satu uh, apa ya meningkatkan kesehatan bayi dan berarti mencegah ada hubungannya dengan mencegah stunting juga kah dok atau I iya, iya pasti. Jadi kan gini, kan tadi saya katakan sperma yang bagus ini akan menghasilkan embrio yang baik. Kemudian uh, apa suami yang sudah di screening juga uh, menghasilkan kondisi yang sehat juga menghasilkan embrio yang baik. Kemudian juga yang perlu uh, tidak apa tidak terpapar oleh toksik ya. Jadi seperti Uh, suami merokok, kemudian istri mulai hamil, kemudian istri kena asap rokok, misalnya begitu. Ini kan juga namanya kena toksik ya, kena toksik lah. Kondisi yang kena toksik ini juga membuat anak menjadi istilahnya intrauterine growth retardation. Artinya uh, terjemahnya janin tumbuh lambat ya, jadi uh, di dalam rahim. Itu. Jadi uh, pengaruh uh, besar terhadap uh, pertumbuhan janin di dalam rahim. Itu. Iya yeah, iya yeah, iya, yeah. dok ini kan berarti sebenarnya ya uh, sebagai laki-laki itu -laki juga sangat apa ya sangat besar peranannya dalam persiapan kehamilan ya dok ya. Iya. Uh, yeah, iya. Yeah. tentang uh, siap nikah dan hamil, L Lsimil ya dok ya. Iya yeah, iya, yeah. kita punya aplikasi namanya Lsimil, siap nikah, siap hamil, begitu. Oke, okay. boleh boleh diceritain nggak dok? A aku sendiri sebenarnya belum pernah Ngeliat cuma pernah baca aja gitu ya, tentang ada namanya Lsimil. Itu sebenarnya apa sih dok? Ya jadi gini kita ini menyiapkan seperti peduli lindungi itu, tetapi ini khusus untuk uh, mereka yang mau nikah dan juga mereka yang hamil habis melahirkan seperti itu. J uh, ketika ada sepasang calon manten, ada laki-laki remaja laki remaja perempuan mau nikah, itu sebetulnya dia uh, bisa mengisi LCMIL ini bisa mengisi lcml ini memasukkan data tinggi badan berat badan kemudian lingkar lengan atas terutama untuk istrinya ini ya untuk istrinya kemudian istrinya diperiksa hb diperiksa hb apakah hb ya hemoglobin ya diperiksa hemoglobin apakah hemoglobinnya normal atau tidak normal itu ya nah ketika hemoglobinnya tidak normal namanya anemia sehingga nanti dia boleh saja menikah tetapi Alangkah baiknya sebelum nanti e, bulan madu itu HB-nya sudah tidak tidak rendah, HB-nya sudah normal sehingga kalau dia hamil anaknya tidak stunting. Begitu juga ada perempuan yang karena diet kurus sampai lengan atasnya itu kurang dari 23 setengah senti, Sehingga lengannya itu kecil kurus. Sebetulnya ini tidak memenuhi syarat untuk hamil. Ya, tidak memenuhi syarat untuk hamil. Memang cantik sih, cantik. Tapi nah, hanya memenuhi syarat untuk menikah, tapi tidak memenuhi syarat untuk hamil. Maka ya, sudahlah. Kalau begitu, ketahuan begitu, sudah ngisi LC mil tadi, ketahuan, kemudian dikasih nasihat. Oh, ini harus uh, sebaiknya belum hamil dulu, tapi sebelum hamil sebaiknya berat badan dinaikkan. Sehingga dan makanannya ditambah, mungkin protein hewani, protein abati, kemudian karbohidrat, gizi seimbang lah. Mm -hmm. sisi imbang, vitamin harus dipenuhkan. Setelah itu nanti berat badan naik, lingkar lengannya juga tambah, baru hamil itu. Nah, untuk mencegah hamil kan tidak sulit, misalnya bisa pakai kondom yang yang sifatnya aman ya. Pakai pil pun juga aman ya. Jadi pil itu tidak membuat kering karena ada orang bilang wah yeah. nanti saya minum pil takut uh, kandungan saya kering tidak. Justru pil itu membuat siklus haidnya jadi teratur sehingga orang yang siklusnya nggak teratur pun begitu minum pil teratur sehingga begitu pilnya di stop cepat hamilnya nah ini supaya juga uh, jangan sampai terjadi miss bahwa ternyata kalau pakai pil itu justru siklusnya bagus dan kemudian begitu stop kesuburannya langsung bagus gitu. ya ini ini pentingnya seperti itu Uh, menggunakan LC memasukkan data, kemudian akhirnya bisa dinilai. Oh ya, Anda kurang ini, Anda kurang gitu. Begitu. Wah, jadi udah praktis banget ya, Dok. Kayak di LC seperti apa ya? Otomatis kita screening ya, Dok ya. Screening. Yeah, uh, yeah, iya, kita... screening, screening. Iya. Yeah, ada ada tindak lanjut yang perlu dilakukan gak nih gitu ya ketika kita memang ya, yeah, diri, dan juga kehamilan ya dok ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya, yeah, ya betul jadi begitu Mas Ichal Jadi kalau kalau kita ini kan sering pingin curhat dengan anak-anak muda ya seperti Mas Ichal ini yang followernya banyak kan apa kalau orang tua kasih nasihat kan tidak didengar tapi kalau Mas Ichal yang ngomong kan didengar banyak followernya dan Memang kan nasihat teman sebaya itu lebih mujarab lah. Jadi Anda itu kan teman sebayanya banyak. Kalau saya orang tua dan saya kepala BKKBN ini kan kalau ngomong ya wajar aja Bapak yang punya program kan itu mensukseskan program Bapak kan gitu. Tapi kan padahal kita sebetulnya ingin ngomong yang apa adanya, tapi ya namanya, <tapi, <tapi, namanya <tapi, iya namanya anak muda sekarang kan memang situasinya beda lah. ya. Tapi makanya meng saya terima kasih Mas Sical ini luar biasa. Saya juga terima kasih. Ini, saya yang masih OTW menuju pernikahan, jadinya udah siap-siap juga, dan tadi jadi tahu selain ada email-email yeah. dari sebelumnya pun juga sebagai laki-laki. Nih, banyak hal yang perlu dipersiapkan juga, jangan sampai kelewatan, khususnya dari segi kesehatan gitu ya, untuk mengecek uh, gimana kesehatan untuk reproduksinya, dan juga gimana bisa mengusahakan hal-hal uh, pola hidup sehat supaya uh, reproduksinya bisa sehat gitu ya, Dok. Ya, makasih banget. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah ya terima kasih dan mungkin suatu saat Mas Ical kalau kalau tidak keberatan hasil pemeriksaan masih cal ini juga bisa didiskusikan secara terbuka hal-hal yang sifatnya tidak tidak rahasia ya kan ada mungkin bisa menjadi diikuti contoh yang lain-lainnya itu kan bagus ya. ya tentu ini membutuhkan keikhlasan uh, dari yang bersangkutan untuk misalkan saya perempuan misalnya itu diperiksa terus hasilnya lingkar lengannya berapa, HB-nya berapa, beratnya berapa kan Uh, kalau yang ngomong itu orang yang followernya banyak, Om oh ya saya itu ternyata belum memenuhi syarat. Setelah itu saya makan ini, makan itu, setelah itu baru hamil itu kan keren. Bisa, saya nggak tahu sih kalau Mas Ical nanti apakah bisa dibedah itu bilang oh ini hasil pemeriksaan Mas itu ternyata gini 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 ini oh ternyata harus kurang ini kurang itu itu kan uh, biar menggerakkan orang ternyata ya, ya. perlu periksa kalau nggak periksa nggak tahu uh, terima kasih Mas Ical ya Mas. Ya, dok terima kasih banyak Ya sih, masih sama Oke, dok, uh, Dokter Hasto dan uh, Ical, yeah. ini uh, terima kasih banyak. deh, ya, tadi saya juga dengerin, ini ternyata juga banyak banget informasi-informasi yang aku sendiri juga uh, baru tahu, gitu ya. Karena selama ini kan bahasanya soal dari sisi perempuannya ya, dok ya. Tapi sekarang uh, hari ini kita kupas tuntas nih dari sisi laki-lakinya. Jadi semoga teman-teman sekarang di luar sana yang menyimak dari tadi jam 3 sore sampai sekarang ini, semoga. Uh, apa ya semakin banyak informasi yang masuk akhirnya juga kita uh, semakin matang dalam mempersiapkan pernikahan dalam uh, mempersiapkan uh, janin atau kehamilan ya dok ya mungkin ada pesan-pesan ya. uh, terakhir dari dokter Hasto dari Ical sendiri sebelum kita tutup sesi uh, sore hari ini silakan dok ya uh, baik uh, Bumin dan Mas Ical ya jadi uh, kesehatan reproduksi baik laki-laki maupun perempuan penting dan menarik untuk diperbincangkan dan banyak sekali yang sederhana, mudah dipahami, tidak harus kuliah di kedokteran itu, tetapi kita tidak paham. Ya. Padahal itu penting untuk mempersiapkan keluarga kita. Ingat bahwa hidup kita itu sesukses seperti apapun, kalau kita punya anak dan keturunan tidak sehat dan tidak sukses, rasanya hidup ini kurang berarti ya. Jadi eh uh, apa makna terbesar kesuksesan kita sebenarnya juga ada pada keturunan kita eh uh, kesehatannya dan kesuksesannya oleh karena itu marilah kita siapkan generasi penerus kita yang sehat eh uh, dan sukses tentunya yang itu juga mencerminkan kesuksesan kita dan keluarga kita terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mungkin uh, untuk Ica terakhir Chow, sebelum uh, kita akhir sesi kalau dari aku mungkin buat teman-teman di sini ya baik yang laki-laki maupun yang perempuan yang setelah uh, ini OTW kepernikahan ya setelah ini nantinya gitu ya mungkin dalam jangka waktu dekat maupun jangka waktu mungkin agak lama gitu nggak uh, ada salahnya buat cari tahu sebenarnya persiapan apa aja sih yang perlu dilakukan hal apa yang perlu dipersiapkan. Uh, dan juga me mulai mengecek kira-kira seberapa siap sih saat ini, misalnya khususnya salah satunya adalah uh, di area kesehatan, gitu, seberapa siap untuk kemudian memasuki uh, pernikahan, gitu ya, supaya nantinya tidak ada penyesalan-penyesalan, supaya nantinya udah tahu, setidaknya sudah tahu nih kondisinya seperti apa. Jadi, ketika nanti sudah menikah pun, sudah tahu apa yang harus dilakukan, itu sih. Jadi, nanti pernikahannya pun juga menjadi pernikahan yang membahagiakan setuju banget uh, apa tadi uh, kata dokter Hasto dan juga sama Ical jadi memang untuk mempersiapkan segala sesuatunya nggak perlu kita harus menunggu kita mau menikah dulu untuk kita uh, siap gitu ya kita kalau bisa curi start dari awal ya dok ya sama Ical ya yeah. oke okay. yeah. thank you banget uh, dan That's mungkin it. untuk teman-teman semua yang uh, apa namanya yang belum follow skata dan juga BKKBN Uh, mohon di follow BKKBN official dan juga skat underscore id uh, karena uh, di situ teman-teman akan mendapatkan informasi yang sangat lengkap terkait uh, stunting terkait uh, persiapan pernikahan oke baik terima kasih banyak atas waktunya dokter Hasto dan Ica sekali Masih. lagi terima kasih uh, saya Umi Sasha, pamit uh, undur, undur yeah. pamit terima kasih yeah. ya yes. mari terima kasih terima kasih ya. dan Terima kasih. Mas, Tapi ya siap. Masih cat, Mbak Bumin. Ya masih keren. Masih Margo. assalamualaikum. Ya, Mas. saya, saya, ya